Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi akan membuat info tentang dunia sound system. Ini masih di pembahasan mixer ya. Ini kita membedakan dan apa aja yang bisa kita ambil. Ini ada dua mixer ya. Ini selection 4 dan K4 pot. Nah itu dia, K4 pot ya. Ini keduanya sama 4 channel ya, 4 channel, 2 stereo, 2 mono. Terus fungsi dan tombolnya hampir mirip ya, sama 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, sama tunnya, mana tunnya 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ada delay parameter FX ya, terus main, max, stereo, ini juga main, stereo juga. Kalau ini sedikit agak berbeda ya. Terus USB ini perbedaannya, kalau di K4 pop itu apa namanya, displaynya itu lebih elegan, lebih enak dipandang ya. Terus yang ini agak kecil, terus yang K4 agak besar. Terus kelebihannya lagi, yang K4 pop udah bisa sound card, sedangkan yang ini USB kejelasannya belum bisa ya, karena udah pernah ada yang nyoba tapi nggak bisa, jadi cuma untuk USB. Tapi gambarnya di sini ada komputernya mas ya, memang karena ada komputer, tapi untuk USB saja, nggak bisa untuk sound card. Sedangkan kalau yang shortcut yang bisa, nah seperti itu sound cardnya, udah ada kabelnya bawaan dari si mixernya, itu sudah ada bawaan kabel USB, jadi bisa untuk sound card. Nah, seperti kalau ini kan nggak ada bawaan kabel sound cardnya, jadi otomatis pribadi rasa belum bisa, karena udah ada yang coba tapi nggak bisa. Terus display untuk efeknya mic ada 16. Kalau yang ini ya napiro om, 16. Oh 16 juga ya, 16 juga, hampir sama displaynya. Terus main outputnya sama, 1 2 1 2, earphone-nya juga 1, powernya di bagian sini ya. Kalau ini powernya di bagian belakang, bagian sini dia power on off. Kalau yang K4 di bagian depan. Nah seperti ini. Terus pantomnya juga sama, cuma pijitannya yang berbeda. Ininya sama, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah USB record in. Kalau untuk memindah USB dan Bluetoothnya di mana ini? Apa langsung disambung? Oh, mode ini. Oh iya, ada modenya sama ya. Kalau di ini USB curut cari Bluetooth. Kurang jelas ya. Nah, seperti ini. USB terus Bluetooth. Nah, tapi untuk memindahkan tekan ini. Nah, ini untuk USB. Kalau begini berarti stereo yang kabel mic. Kalau ini 3-4-nya palingan langsung ya. Levelnya sama dengan yang ini. Ya pokoknya itu kesamaannya, nggak beda-beda jauh. Cuma kelebihannya lebih baik yang ini, lebih bagus ya, karena udah bisa sound card. Maksudnya bisa untuk lihat detailnya di, bisa terhubung lah, bisa terhubung dengan sound card ataupun di PC. Sedangkan ini lampunya berbeda. Lampu. Iya, enggak bisa ya. Udah mungkin itu aja. Kalau bahannya sendiri ini yang agak plastik. Ya plastik lah. Terus ini paduan akrilik seperti agak mengkilap, dan nah ini agak kebesi-besian. Tipis tapi ya agak bagus lah. Lebih kelebihannya ya bagusnya ini, tapi terserah sampean semua teman-teman
mau pilih yang asli Selecton 4 juga bisa, K-pop 4 juga bisa, menyesuaikan budget ya ataupun harga duitnya. Kalau ini ya hampir sama lah, 400 ke atas. Kalau dengan ongkos kirimnya ya mungkin 500 lebih. Udah, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Turun. Joget, joget. 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 Tuh. Kayak iso mabur, guys. Joget terus. Muni lo muni.